Oke, teman-teman, malam ini rombongan mau ke ziarah ke Banten. Ini bisnya udah datang. Dan ini rombongannya. Bis 4. Yang merasa bis 4. Ini bis 4. 4 bis. Bis 4 dijaga oleh Linmas Bapak Papin. Dan ini mungkin bis 3. Saya akan menumpang naik di bus 3 ini, teman-teman. Ini bus 1 dan itu bus 2. Untuk bis 2, akuanya diambil. Yang berada di sini, bantu apa diambil ya? Bus 2 di ujung. Kita siap-siap berangkat, teman-teman. Ini suasana bis 3. Saiful Fahri, Pak Mas, Silpa, Darda, Daya. Wandi, Aya, Saiful Alam, Apin. Alhamdulillah udah nyampe di Banten, di tempat Syekh Maulana Yusuf di penjara. Syekh Maulana Yusuf di makam Yusuf. Sekarang kita turun. Masih hanap tuh Garda tinggalin main kopi haji. Oh itu udah ker ngopi gitu. Orang sabar gitu. Turun. Jangan rokok atau terbuat. Inilah suasananya, teman-teman. Pak, ya teman kerja. Hehehe, Maji, damang, Maji. Telepon di tengkar ini.
Iya. Untuk bis 3 dan bis 4 silakan memposisikan diri untuk mengantri mudah senang ya. Setelah itu barang bawaan ditinggalkan di sini dan keluar. Kita istirahat dulu teman-teman. Hanya menggunakan perjalanan teh gimana? Satu rumah aja. Kita akan masuk ke makam kita ziarah dulu. Ayo nih, tempat orang cantik. Mana sholat? Masih. Hai, penggemar. Iya, gua kuat ada ya, kamera. Ayo, pas bisnya masing-masing. Bis nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sekarang kita berangkat lagi ke tempat selanjutnya. Saya emot karena bisnya masing-masing. Sekarang kita naik lagi. Yang ke Garut. Pak Punten masuk ke Pantai Nak. Itu udah dihidupin sadayana. Kamu melibat ke Pantai Nak Bukur. Lagi lagi teman-teman. Iwan, si Abel masuk kan? Bapak. Thank you.
motor. Ada tuh ide. Kayaknya ngukul aja dia. Ayo nyewan sarapan dulu teman-teman di sini. Nyerap dulu teman-teman. Iya, nyerap dulu nih. Tuh ada menu-menu makanannya semur jengkol. Ini nih udah mantap semur jengkol, mantap. Mantap. Ini juga nih saya nih nasi uduk sama telur sama jengkol. Jengkolnya. Ini telurnya. Sarapan. Mantap teman-teman. Habis teman-teman tinggal satu lagi jengkolnya. Minumnya teh hangat. Kenapa? Karena kalau untuk satu rupiah, kami kopi.